Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di channel Kopi Burit yang sudah lama tidak upload lagi ya. Nah, pemirsa Baraya Kopi Burit Sadayana. Malam ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan media kursi goyang ini dengan sosok makhluk astral yang bisa disebut saya akan coba panggil kuntilanak. Ya, kuntilanak dulu. Nanti kalau misalkannya ada lagi nanti kita langsung komunikasi saja dengan mereka ya. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung saja melakukan mediasi ya, teman-teman. Nah, ini nanti kursi bila ada interaksi atau kedatangan makhluk atau sosok yang insya Allah saya panggil, ini akan goyang ya. Ya, baik pemirsa, kita berdoa dulu sebelum melakukan mediasi ini agar selamat dan lancar semuanya ya. Doa selesai. Baik, dengan mediasi untuk memanggil sosok makhluk, saya akan membakar rokok. Sekarang udah mulai bermunculan teman-teman. Udah bermunculan ada beberapa makhluk. Nanti kita tanya satu persatu siapakah yang mau menjadi mediasi di kursi ini. Luar biasa teman-teman energinya ya, yang kalian bisa lihat itu luar biasa. Kalau misalkannya kursi ini goyang, itu tandanya ada. Baik, untuk yang duduk di kursi goyang belum tuh lihat, bener gak? Padahal gak ada angin ini. Tunjukkan sensasi Anda. Gerakanlah perlahan. Baik, terima kasih. Sosoknya ini sangat luar biasa. Menurut penglihatan saya, mukanya menyeramkan. Rambut panjang gimbal dan memakai baju mohon maaf pemirsa. Baik, saya netralkan dulu sebentar. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Siapakah nama Anda? Bagus. Namanya tuh
mengapa Anda menjadi seperti ini? Apakah dulu pernah terjadi apa? Mungkin dalam gambaran saya ya, beliau semasa hidupnya beliau tuh dulunya sama seperti kita katanya, dan ada tragedi di mana beliau itu marah terhadap perlakuan kepada dirinya ya. Mungkin beliau tidak mau untuk diceritakan itu apa. Yang pasti dalam penglihatan saya itu mengerikan dan kasihan. Justru perasaan saya ya sekarang bukan takut gitu. Bukan apa namanya, tapi lebih ke kok kenapa menjadi seperti ini gitu, seperti itu. Jadi lebih ke gitu gitu. Nah, baik ya. Bila Anda merasa tidak keberatan untuk dilanjutkan lagi pertanyaannya, silakan goyangkan perlahan kursi. Baik, terima kasih ya. Kenapa itu sih lebih mau gitu untuk diajak mediasi ke oleh saya? Kenapa? Jadi gini teman-teman, kenapa beliau suka, kenapa bukan suka ya, mau untuk duduk, untuk berdialog dengan saya, karena beliau geram, banyak, ya seperti saya lah, contohnya ya jadi konten dan sebagainya gitu, muncul dan sudah tidak ada, bukan rasa takut ya, atau jadi hanya sebiasa saja gitu. Beliau seperti itu katanya. Terus beliau suka katanya, suka terhadap pembawaan saya, terus cara komunikasi saya tidak sama dengan yang lain katanya. Tapi ya walau alam ya, kita mau nggak tahu, kata dia ini mah. Nah gitu. Dari semenjak menjadi seperti ini, ternyata bikin yang kayak gini tuh susah, resikonya gede, tempurnya juga di sana di sini, diserang di sana di sini. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Tadi sampai mana teman-teman, saya lupa, ada gara-gara bio lah. Ya. Dari katanya tuh sebelum ada pemukiman juga beliau sudah seperti ini. Dulunya itu kesana kemari nyari yang mau bahas dendam katanya, tapi nggak ketemu. Mungkin beliaunya sudah meninggal atau gimana ya, saya nggak tahu. Baik, terima kasih ya, untuk salam perpisahan kita, coba gunakan lagi. Baik, terima kasih. Nah, sudah selesai teman-teman.
dan cukup menguras tenaga juga ya, berdialog, berinteraksi dengan satu. Mungkin untuk selanjutnya atau beberapa ke depan mungkin akan menjadi seperti ini lagi, kita mengungkap bahwa tidak semua makhluk-makhluk astral atau yang kita sebut dengan hantu atau itu tidak semuanya jahat, Ton. Karena saya meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, entah itu makhluk gaib atau manusia atau tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu sama semuanya ciptaan Tuhan, sama semua makhluk. Jadi kita sesama makhluk harus saling menghargai. Sekian, ambil positifnya, jangan lupa share, like, subscribe, dan subscribe.